Dari beberapa ornamen masyarakat yang mengajukan pengaduan soal Bang Effendi Simbolon, kita akhirnya membuat verifikasi bahwa seluruh aduan itu terpacu kepada dua hal. Yang pertama tentu menyayangkan pernyataan Bang Effendi Simbolon, dan pernyataan itu diminta oleh mereka untuk minta maaf. Minta maafnya kepada dua kelompok sekaligus. Yang pertama tentu kepada TNI, yang kedua kepada Ormas. Dan pada poin itulah sebenarnya kita sudah melihat bahwa tanggal 14 September Effendi Simbolon telah mengucapkan permintaan maaf, bahkan datang ke Mabes menemui Panglima dan lain sebagainya. Okay. Nah, yang kedua, dari seluruh pengaduan, mereka sepakat bahwa konflik ini harus diakhiri. Kita tahu peran strategis dari TNI, peran strategis dari Ormas untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Apalagi menjelang tahun pemilu. Maka mereka berharap bahwa ini adalah menjadi pelajaran bagi anggota DPR, walaupun memiliki hak imunitas, tetapi mampu untuk menjaga kesantunan dan keadaban. Dari dua poin itu yang disampaikan hampir seluruh dari pengadu, maka akhirnya kita pun memanggil Bang Effendi Simbolon, dan beliau mengatakan bahwa saya minta maaf. Nah, setelah itu beliau pun minta agar ini dilihat dari bagaimana kritik kita, kecintaan kita kepada TNI, kecintaan kita kepada Indonesia ini harus dimaksud untuk sesuatu yang bersifat konstruktif. Okay. Kita tidak hanya berbahasa basi, tetapi juga melihat realita dengan masyarakat. Kita mendukung upaya-upaya bagaimana koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi di antara semua lembaga ini betul-betul menguatkan keyakinan kita atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari dua poin itu akhirnya rapat kami selama satu jam setelah kami mendapatkan pengaduan dua hari berturut-turut memutuskan bahwa pengaduan ini tidak dilanjutkan.